hadza rah qala hadza rahmatun min rabbi. Hanya ayat ni yang paling penting kali. Ayat nah 98. Cuba tengok orang-orang soleh. Subhanallah. Hak ni kita kena tiru, tiru. Selalu buat macam ni, tuan-tuan. Setelah diberikan segala jenis kelebihan, segala jenis keistimewaan, segala jenis perkara yang luar biasa, segala jenis kekuatan dan juga kemahiran. Dulkarnain yang kata apa? Hadza rahmatun min rabbi. Dia sebut apa? Dia kembalikan segala jenis kelebihan dan keistimewaan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama, tuan-tuan. Nah, kalau berniaga nampak laku, hadza rahmatun min rabbi. Kalau pakai baju elok, hadza rahmatun min rabbi. Tengok dapat naik pangkat, hadza rahmatun min rabbi. Setiap kali masuk orang puji kita, bila orang puji kita, hadza rahmatun min rabbi. Hak ni Allah cukup redha dengan hamba yang macam ni. Allah cukup suka dengan seorang hamba yang macam ni, yang setiap kali apabila Allah memberikan kelebihan dan nikmat kepadanya, dia kembalikan dua keadaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah akan tambahkan nikmat dan kelebihan tu. Yang ni janji Allah. Yang ni janji Allah. Nah. Tuan-tuan tengok ni, raja alim, raja soleh ni punyalah banyak kelebihan Allah bagi kat dia. Dia tetap ingat bahawasanya setiap inci kelebihan yang Allah bagi ini, yang dia dapat ni daripada Allah. Kemudian kata Dzulqarnain kepada mereka, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Apa dia kata? Dia kata ketika mana datang janji Tuhanku nanti, maka tembok ini akan pecah. Tembok ini akan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dzulqarnain ajar kepada kita semua satu prinsip. Sesungguhnya Allah, apabila Allah berjanji, maka janjinya itu benar. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bila kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala kata, sesiapa yang ingkar arahanku, maka aku akan membakar mereka di dalam siksaanku yang panas. Janji ke tak? Janji. Dzulqarnain ajar kita, bila dan selamanya, bila tengok Allah berjanji, ingat, janji itu mesti benar. Allah akan buat. Kalau Allah Ta'ala sebut bahawasanya mereka akan diseret dengan rantai besi yang panjang, dimasukkan ke dalam mulut, dikeluarkan melalui dubur mereka, diseret oleh para malaikat masuk dalam neraka. Bila Allah berjanji benda tu, Allah akan buat. Wa kana wa'du rabbi haqqa. Maka sejak daripada itu, Ya'juj wa Ma'juj depa pun pi. Bila pergi tengok tembok ni, mereka pun terkejut. Akhirnya mereka pun mula menebuk. Kata para ulama tafsir, sebahagian ulama tafsir kata, betapa rendahnya pemikiran Ya'juj wa Ma'juj, yang lebih senang daripada menebuk tembok yang tebal itu, yang lebih senang apa dia? Naiklah. Dakilah, berapa takkan 10 tahun baru nak sampai ke atas. Tinggi mana sangat? Everest lah. Everest hari ni pun orang daki sampai, dan dia adalah gunung yang paling tinggi. Daki ya. Maka di sini kata ulama tafsir menunjukkan kepada bidaiyatu aqlihim, betapa akal mereka ni sangat satuhi, sangat rendah. Sehingga lepas tengok tembok tu, oh, dia buat melulupi korek. Dia tak panjat. Dia tak daki. Sehinggalah hari ni mereka sentiasa menebuk lubang untuk tembus sampai ke sana, dan tiap-tiap hari dengan jumlah tentera Ya'juj wa Ma'juj yang begitu banyak, dia tebuk, dan bila sampai, ketua dia kata, esok kita akan pecahkan tembok ni. Setiap kali esokkan harinya mereka sampai, lubang itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mai tengok, penuh balik. Korek lagi. Penuh balik. Allah penuhkan balik. Sampailah nanti satu ketika. Nak dengar tak cerita? 12:40 ni. Macam mana ni? Ni Ya'juj Ma'juj tak masuk lagi ni. Baru Dzulqarnain. Nampak no? Sampailah satu ketika. Saya pun habis tak payah soalan dah no? Ni sesi soalan dah ni. Tak payah soalan, saya pun habis. Sampai ke satu.
Satu je tak mau, satu soalan pun tak mau dah. Satu terus subhanakallahumma bihamdi. Terus ni kita pergi minum. Tuan-tuan, sampailah satu ketika, satu hari Rasulullah masuk rumah Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Rumah isteri Nabi kan banyak keliling tu, bilik-bilik, ada giliran Zainab binti Jahash. Bila Nabi masuk, kemudian Nabi kata la ilaha illallah dengan nada terkejut. La ilaha illallah, terkejut Nabi. Wailul lil arab, habislah orang Arab. Min syarrin qad iqtarab, daripada satu perkara buruk yang sangat hampir. Qad futiha min radmi, hari ini telah dibuka daripada tembok Ya'juj wa Ma'juj. Mislu hadhihi, sebesar ini. Nabi tunjukkan apa nama ni, isteri dia Zainab binti Jahash. Nabi buat macam ni, terbuka dah ni, sebesar ni. Kira Ya'juj wa Ma'juj sekarang ni, sekarang sampai hari ni, dia dah boleh tengok, dia dah boleh lihat tembok ni, tuan-tuan. Wallahu a'lam lah berapa tebal tembok ni, tuan-tuan. Tutup gunung, tuan-tuan. Yang baik 12 sana, Ya'juj wa Ma'juj 12 sini. Tembok ni telah pun berlubang sebesar ini. Kira Ya'juj wa Ma'juj duduk tengok sini, tuan-tuan, sekarang ni duduk lawan tolak tu, tengok. Kan, itu saya tambah ha. Hak lawan tolak tu saya tambah. Jadi semua orang tengok dah. Mukjizat Rasulullah, Allah tunjuk suasana tu. Rasulullah ni kalau tuan-tuan tengok mukjizat dia, hampir 1000 mukjizat Nabi ya. Tengok mukjizat Nabi, macam-macam mukjizat Rasulullah. Nabi nampak tuan-tuan, Nabi nampak, Allah tunjuk itu, Allah tunjuk ini. Waktu semayang Allah tunjuk syurga ke Nabi, sampai Nabi buat tangan macam tu, tunjuk syurga. Sampai Nabi berjalan setapak ke depan. Waktu Nabi semayang macam ni, Nabi boleh melihat daripada arah belakang. Hadis sahih. Nabi kata, aku boleh melihat apa yang kalian lakukan kerana aku melihat ke depan dan aku melihat ke belakang. Sengam sahabat. Tahu ni tengok macam tu kan. Subhanallah. Ke sini kan. Mukjizat Rasulullah. Nah, antara mukjizat Nabi, Allah tunjuk ke Nabi suasana di sekitar tembok tu. Tuan-tuan sekalian, mak itu 1400 tahun yang lalu Nabi membuatkan tangan ibham ni, tangan apa? Ibham ni orang panggil ibham. Ibu jari. Bahasa Melayu kan. Ni dengan ni sababah, ni orang panggil sababah. Nabi buat macam tu, Nabi cantumkan ibham dengan lima talihi min isbi', dengan jari yang seterusnya. Nabi buat macam ni, sudah sebesar ini. Kita kata selamat lah ustaz, besar, dah baru besar ni kan, nak masuk satu orang paling kurang 1400 tahun yang lalu. Hari ni wallahu alam, saya tak mau tunjuk macam ni pula kan. Itu pandai-pandai lah, tak ada ulama sebut, cumanya ulama kata berfikirlah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setiap hari mereka mengorek lubang itu. Nabi sebut dalam satu hadis, sehinggalah satu hari. Zaman siapa? Di Syria, Dajjal dah keluar 40 hari. Dia sudah pun mengelilingi dunia. Ni dulu kita dah cerita dah. 40 hari itu bukanlah 40 hari yang sama dengan 24 jam hari ini sehari. Tetapi 40 hari itu dalam satu hadis yang sahih, hari yang pertama panjang dia setahun. Maka sempatlah Dajjal mengelilingi seluruh dunia kerana dia pun bergerak dengan laju. Kal ghaith istadbarat hurrih, hadis sahih yang kedua. Setelah Dajjal buat keseluruhan kerosakan, akhirnya dia bertempur dengan tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi tak mampu untuk berdepan dengan tentera Dajjal, akhirnya dikepung dalam satu masjid. Ada riwayat kata subuh, ada riwayat kata asar. Dua-dua riwayat sahih. Ambil salah satu, subuh. Ketika mana mereka telah mengiqamahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Imam Mahdi pun tampil ke depan untuk solat. Waktu itulah turunnya Nabi Isa di Menara Putih. Menara Putih, hadis ni sahih. Syarqiyah Dimash, di timur Bandar Damsyik. Hari ni Bandar Damsyik hari ni. Nabi sebut terus terang, tak payah khilaf dah, Syarqiyah Dimash. Di situ Nabi Isa akan turun. Ala ajnihati malakain, dia meletakkan tangannya di atas sayap dua malaikat. Ya, sayap malakain. Malakain ni dua malaikat.
Turun macam tu. Kemudian dia turun di menara itu. Di menara itu. Ulama-ulama Syam sebut menara itu adalah menara ni ijtihad juga. Sebab Nabi tak sebut masjid mana. Cuma Nabi sebut menara tu berwarna putih, berada di timur Damsyik. Kedua-dua sifat itu ada pada menara di sebuah masjid dekat dengan rumah sewa saya. Waktu tu lebih kurang 15 minit jalan kaki. Menara tu ada di menara Masjid Al-Umawi. Orang yang pernah pergi berjalan melancung ke Syria, itu masjid tu akan dibawa jalan ke situ. Masjid tu nama Jami' Al-Umawi. Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya alaihissalam. Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya. Itu cerita sejarah Syria pula 3 jam. Sejarah Syria tuan-tuan. Allahu Akbar. Memang nak duduk situ lah. Tuan-tuan sekalian, Nabi Isa turun. Bila hak geng ni hak belakang-belakang ni kan tak angkat takbiratul ihram lagi, Imam Mahdi dah Allahu Akbar dah. Ni geng hak duk pembetul geng pelikat ni. Contohlah. Tak ni lagi tak angkat takbiratul ihram lagi. Tuan-tuan, malaikat turun 2 orang, turun tak berupa manusia, dengan wajah malaikat, dengan sayap itulah. Jelas hadis ni tak dia tak tafsir kot lain dah. Turun dalam keadaan dua tangannya diletakkan pada sayap dua malaikat. Yang duduk soh belakang ni tengok, Nabiullah, Ruhullah, Isa ibn Maryam. Dengarlah Imam Mahdi di depan. Turun, terus berjalan. Melakukan solat. Nampak solat? Pentingnya solat yang ditinggalkan oleh umat Islam hari ini. Kekuatan umat Islam hari ini. Setelah berapa ribu tahun duduk di langit yang kedua, Hayyun Yurzaq, dalam keadaan ada nyawa dan nafas macam manusia biasa dan diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian turun. Apa benda pertama Nabi Isa buat? Solat. Turun, terus masuk saf. Subhanallah. Kuatlah pergi ambil semayang dulu. Nak duduk saya lenguh tadi ni. Tinggi tu. Langit kedua kan. Lenguh di belakang ni. Kesak nafas lah apa semua. Turun terus masuk ke dalam saf. Imam Mahdi ke belakang beberapa langkah. Kata Rasulullah. Ini hadis. Lalu Nabi Isa pegang bau dia. Tolak dia ke depan. Laka uqimat, kata Nabi Isa. Solat ini diiqamahkan untuk kamu. Sebahagian daripada umat ini akan menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Takrumatullah lihazihil ummah. Kemuliaan Allah kepada umat ni. Maka solatlah Nabi Isa, Nabi Ulul Azmi tuan-tuan, di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu apa? Ulama kata mulianya umat Rasulullah. Walaupun ulama tak khilaf Nabi Isa lebih tinggi kedudukannya daripada Imam Mahdi. Tetapi istimewanya umat ini. Tu tajuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sejam setengah. Tuan-tuan sekalian, dia pegang bau, dia kata duduk di depan. Habis semayang, habis solat subuh, riwayat pertama, bangun semua tentera-tentera mujahidin yang hebat. Seronoknya boleh tengok muka Rasul tuan-tuan. Muka kan roh dia ustaz. Muka cikgu, muka ni dengan badan dia, dengan tangan dia, wajah dia, pertuturan dia. Tuan-tuan tak pernah bayang ke satu hari boleh hidup bersama seorang Rasul? Tak pernah terfikir ke ni bila baca hadis ni? Lama pula tu dia hidup, 40 tahun hidup bersama umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia pun bangun, bergerak ke salah satu pintu di masjid tu, buka pintu, ada Dajjal. Di belakang Dajjal ada tentera elit dia, berapa puluh ribu tu. Tentera elit dia penuh di belakang. Bila Dajjal lihat Nabi Isa, bergetarlah tubuh badannya, pucat lesilah kulitnya. Tak lawan tuan-tuan, tak berlawan. Terus Dajjal melarikan diri selaju-lajunya. Dan berselerakkanlah tentera-tenteranya. Mereka melarikan diri ke Palestin. Sampai di Palestin, Palestin dan Syria ni sebelah-sebelah. Ni Palestin, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Kami pi naik bas saja dulu buat umrah. Punyalah manis kenangan tu. Nah. Nak cerita ke? Tak yahlah. Cerita tu pula kan. Ha, kira makan minum berkemah di dalam bas ni. Cerita juga. Masak air buat teh kan. Sonoklah Allahu Akbar.
kenangan tak tahu, subhanallah. Nah, Syria ni jiran Palestin. Bila nak lari ni tak jauh lah, tapi 100 kilometer jugalah. Nah, Dajjal pun bawa tentera dia lari ke sini. Sampai di satu tempat nama Babul Lud. Di situlah Nabi Isa mengepung Dajjal dan kemudian membunuh Dajjal. Dia tak ada pertempuran. No? Nabi Isa buat keluar pedang merah, ni pedang biru, yang tu Star Wars. Nabi Isa dia buat keluar senjata dia, bunuh sekali je. Dan kesemua musyrikin, tentera-tentera elit Yahudi ketika tu, apabila bau nafas Nabi Isa, Nabi Isa bernafas je, maka mati mereka. Nah, mati. Hak mana yang ni ya, yang mana sempat bau haruman nafas Nabi Isa ni, mati tentera tadi. Kemudian yang lain dibunuh oleh tentera Islam yang dibawa dan dibentuk oleh Imam Mahdi. Waktu itulah tentera-tentera Yahudi berlindung di sebalik tembok, di sebalik batu, di sebalik pokok, di sebalik semua, menyorok je kan, tengok tembok, lepas tu menyorok balik kan. Setiap batu pokok akan bercakap, wahai tentera Islam, datang, di belakang aku ada Yahudi, bunuhlah dia. Batu bercakap, pokok bercakap, bangunan bercakap ketika itu, supaya mai mai bunuh Yahudi 5-6 ekor, menyorok di sini, menyorok di belah itu 2-3 orang, akhirnya dibunuh semuanya. Kemudian ni cerita apa ni, tentang mana Yajuj Majuj? La ilaha illallah. Cerita dia selepas dibunuh Dajjal dan Yahudi ni, turunlah arahan Allah, ya Isa, harriz ibadi ila tur, wahai Isa, cepat bergerak, cepat bergerak, bawa ke semua hamba-hamba aku yang soleh ini, naiklah ke bukit Tur. Bukit Tur Sinai kan, tempat yang Nabi Musa bermunajat tu, no, bawa ke sana, kerana sekarang ini, sekarang ini telah mula keluar satu bangsa, dua kabilah, dua kabilah yang sangat ganas. La yudanu ahadun biqitalihim, kata Allah, tidak ada tentera yang boleh berdepan dengan mereka. Ish, ganasnya tuan-tuan. Ya'juj wa Ma'juj ketika itu, waktu Nabi Nabi Isa selesai membunuh Dajjal, keluarlah tanda besar kiamat yang seterusnya. Nama tanda besar itu adalah Ya'juj wa Ma'juj. Cepat wahai Isa, mereka sedang keluar. Duk tengah keluar ni, Allahu Rabbi. Maka Nabi Isa pun bawa dengan segera. La yudanu, kata Rasulullah, la yudanu ahadun biqitalihim, wahai Isa, tidak ada tentera yang boleh bertempur dengan mereka. Jangan cuba lawan. Banyaknya pasukan ni dan ganas. Maka Nabi Isa pun bawa, selamat semua duduk di atas. Bumi ni dipenuhi Ya'juj wa Ma'juj. Maksudnya bukanlah setiap inci bumi, ramailah di merata-rata tempat. Lalu saja sungai, kering sungai. Lalu pergi, lalu tasik, kering tasik. Sehingga kan Nabi kata, bila mereka lalu tasik Tabariyah, ha? Yang panjangnya lebih kurang 60 kilometer tasik Tabariyah ni, lalu tentera Ya'juj wa Ma'juj, maka yang di bahagian depan tu minum mandi apa semua, kemudian berjalan, tentera bahagian belakang mai tengok, kering dah. Nabi kata, tentera yang bahagian belakang sebut, dahulu kawasan ini berair dan tentera kita yang hadapan yang minum dah habiskannya. Ai, banyak mana tuan? No? Ai. Bapa wallahu alam lah, bapa banyak Ya'juj wa Ma'juj ini, dua kabilah ni yang kesemuanya ganas. Tentu tengok filem yang orang Hollywood duk buat akhir-akhir kan. Bukanlah mereka cerita sebiji-sebiji, tetapi filem-filem yang Yahudi buat, nah, filem-filem akhir zaman ni, bila kita tengok manusia-manusia ganas kan. Manusia, dia memang manusia tetapi dia ganas, keluar buat kerosakan apa semua. Sampai satu tahap bila dia dah bunuh kebanyakan manusia di atas muka bumi ni, mereka sampai di satu tempat, Nabi cerita nama bukit tu Bukit Khumar. Apabila sampai di kawasan Bukit Khumar ni, kebanyakan manusia telah pun dibunuh, tak semualah, dia dah bunuh banyak. Maka mereka kata, kita telah membunuh kesemua penduduk bumi, ayuh kita memerangi penduduk langit. Nak perang dengan penduduk langit pula. Lalu mereka pun memanah ke atas, pakat panah ke atas. Cerdik ke tak cerdik lah?
Memang tak terdik tu yang ulama tafsir daripada awal beritahu ni. Dia panah ke atas, kemudian anak panah itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya para malaikat lah, bagi balik dalam keadaan hujung panah itu ada darah. Maka bertambah kufurlah mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, bila Allah murka dengan satu orang, betul-betul murka, maka Allah akan memberikan kepada dia penambahan kesihatan dan kewangan dan pangkat untuk dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala apabila sampai kepada satu keadaan Allah begitu murka, bukan pada jin dan setan tuan-tuan, hatta kepada satu orang manusia yang terlalu banyak buat kerosakan di atas muka bumi Allah, apabila Allah terlampau murka, Allah akan bagi kat dia lagi sihat, lagi kaya, lagi masyhur. Lagi buat perangai, lagi masyhur dia. Lagi buat perangai, lagi kaya dia ni. Wal a'yadu billah. Nah, di akhirnya apa nama ni, Allah Nabi Isa pun bermunajat kepada Allah supaya Allah datangkan bantuan. Nak berlawan tak boleh. Lalu Allah SWT pun datangkan bantuan berupa ulat-ulat kecil saja. Tak ada pun malaikat turun, tak ada. Ulat kecil je. Tuhan nak bagi tahu, ganas mana pun tentera yang ada di atas muka bumi ni, kuat mana pun kerajaan yang ada di atas muka bumi ni, kamu lihat berapa banyak Ya'juj wa Ma'juj, kami hanya menghantarkan ulat saja untuk mematikan mereka. Ulat ni dia bawa penyakit, dia duduk di leher Ya'juj Ma'juj, fayamutuna farsa, kata Nabi. Maka matilah Ya'juj Ma'juj ni dengan serentak. Farsa ni mati serentak. Ulat tu naik, makan, bunuh. Bukan makan Ya'juj Ma'juj tu sampai habis. Dia naik sampai ke sini, kemudian mati ke semua Ya'juj wa Ma'juj ni, dan berselerakkanlah mayat dia. Nah, bila berselerakkan mayat dia, Nabi Isa dengan umat Islam pun turun daripada gunung tadi ni. Tengok di bawah ni tak ada tempat nak pijak, penuh dengan bangkai. Datang sekali lagi munajat kepada Allah, datang sekali lagi bantuan. Tuan-tuan tengok ada satu filem tu, dia buat bila dah habis berlawan tu hak geng pendek-pendek dengan hak geng besar-besar yang ganas tu. Filem apa tu saya tengok. Kan? Kemudian datang dia kata bantuan akhir, burung-burung yang besar. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi juga, bukan saya nak sebut yang tu merujuk pada hadis Nabi ni, tapi orang yang melihat filem-filem akhir zaman ni, dia tengok ada banyak persamaan yang pengarah-pengarah Yahudi ni nak bagi tahu. Ya? Jadi munajat yang kedua, Allah menghantar burung-burung yang tengkuk mereka panjang seperti tengkuk unta. Tengkuk ni leher lah. Kau sama? Sama kan? Okay. Jadi tengkuk dia panjang, maksudnya burung tu besar, datang ambil mayat-mayat ni, kemudian buang. Ambil buang. Kemudian turun hujan dengan lebatnya, lalu dibersihkan. Maka turunlah Nabi Isa menyambung kehidupan manusia di atas muka bumi Allah selama sekian puluh tahun. Sampailah Nabi Isa pun wafat. Dia berkahwin. Bayang tengok, umat ni salah seorang, bukan umat belah ni jantan. Kan, umat ni pula kan. Umat ni lah. Kan, subhanallah, akan berkahwin dengan Rasul. Subhanallah. No, bukan malaikat lah ni, umat Nabi Muhammad yang biasa ni akan berkahwin dengan Rasul. Kahwin dengan Nabi Isa. Bayang tengok, seronoknya jadi isteri Nabi. Beranak pinak, kata Rasulullah. Kemudian Nabi Isa pun akan mula tua, manusia biasa. Kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir. Datanglah tanda kiamat yang seterusnya. Matahari naik belah barat, keluar binatang dabbah sebagainya, kemudian berlaku kiamat. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Habis pukul 1. Sekadar tu dulu insyaAllah. Kongsian kita pada tengah hari ini, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah, manfa'atkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.